Banjir bandang menerjang ratusan rumah warga Dusun Kenyayan, Bakaheni, Lampung Selatan siang kemarin. Sedangkan di Jawa Tengah, tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban banjir yang menggenangi 14 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Purworejo. Curah hujan yang tinggi membuat ratusan rumah warga di Dusun Kenyayan, Desa Bakaheni, Lampung Selatan terendam banjir. Derasnya aliran air juga disertai lumpur dan tumpukan sampah. Hujan dengan intensitas tinggi ini berlangsung selama 4 jam. Sejumlah warga yang terendam banjir berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Banjir tersebut juga berdampak parah di 3 wilayah lainnya, yaitu Dusun Pegantungan, Kenyayan, dan Muara Pilu, Kecamatan Bakaheni, Lampung Selatan. Perkiraan berapa rumah masih kena ini? Banyak ini. Banyak ya? Banyak. Kalau rumah mau udah banyak, apalagi di belakang-belakang sini. Di belakang aja, Om. Belakang ya? Ya. Sementara banjir yang menggenangi 14 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membuat tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban banjir. Petugas memaksa lansia dan anak-anak beserta orang tuanya yang masih bertahan di rumah yang terendam banjir agar dievakuasi ke pos kepengungsian. Banjir di Desa Wironatan ini disebabkan saluran drainase yang tersumbat dan luapan sungai yang melintasi desa tersebut. Dari Lampung dan Jawa Tengah, Juhartoyo, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan.